Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Sinjian. Jadi di video kali ini aku bakal haul Shopee jepit Korea. Jadi packingnya sendiri tuh kayak gini, dia mungil banget. Nah sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku sindijihan_. So kita langsung aja ke videonya. Nah jadi ini adalah video yang banyak banget kalian request, walaupun aku tuh sebenarnya nggak terlalu bisa cara makainya. Jadi di sini aku mau ngasih tahu dulu untuk nama tokonya. Jadi nama tokonya sendiri itu Tas Koleksi, dia ada di Shopee dan ini tuh harganya mulai dari 1.000 rupiah. Langsung aja buka packingnya. Dia tuh kecil banget, mungil gitu loh. Kan dia kecil-kecil kan si jepit ini. Terus aku bakal buka pakai gunting. Dan dia itu untuk luarnya dia ada bubble wrap-nya, jadinya aman. Nah jadi itu aku beli beberapa di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi aku beli 12 jepit hijab atau jepit rambut terserah. Jadi di sini aku bakal nunjukin untuk harga yang 1000. Mana ya? Jadi untuk harga yang 1000 dia itu mana sih? Ini. Jadi untuk harga yang 1000 dia itu kayak gini. Bentar. Kayak gini. Ini untuk harga yang 1000. Jadi dia biasa gitu, cuman ada 2 gitu. Dan di sini aku langsung aja mau aku ambil satu. Jadi aku beli yang pertama tuh yang ini. Yang pertama aku bakal kasih unjuk untuk harga yang 1000 dulu ya. Jadi harga yang 1000 kayak gini dan aku bakal pakai. Jadi dia tuh kayak apa ini namanya, jepit rambut yang biasanya kayak buat gelung-gelung gitu loh. Gelung apa sih? Kayak buat sanggul. Ya Allah. Jadi ini makanya kayak gini. Cantik banget sih sebenarnya, kayak cuman lucu garis gitu aja. Adorah. Jebabnya bolong. Jebabnya bolong nih, malah aku bolong. Ah gimana sih? Ya jebabnya bolong kan nih, bolong. Ya Allah, gimana sih cara makainya? Bentar gini. Aku bakal pakai satu aja dulu sampai hijabnya dia bolong. Ya Allah, aku tuh sebenarnya juga nggak terlalu bisa cara makainya gitu kan, karena sebelumnya aku juga belum pernah beli. Nah kayak gini, kalau orang yang pakai tuh cantik gitu, kalau aku yang pakai tuh kayak aneh gitu, ngapain gitu kayak gini. Tapi it's okay. Jadi aku bakal pakai cuman satu aja. Ini harganya cuma 1000 ya, dia dapat 2, jadi satunya 500, murah banget kan. Terus aku mau lanjut aja untuk yang kedua. Jadi yang kedua itu ada satu gini, dia itu ada pentolnya gitu kayak gini. Dan itu rata-rata harganya cuma 3000-an gitu. Aku cek dulu untuk yang ini tuh harganya 3500. 3500, murah banget kan. Aku bakal pakai. Ih, lucu banget sebenarnya ya. Di kamera aslinya enggak sih. Ya bolong lagi ntar. Gimana ya? Jadi untuk jepit yang kedua dia ada sama sebenarnya, kayak sama gitu, cuman ada mutiaranya satu gitu, ada pentolannya gitu. Nah, kayak gini. Ih, bagus banget sumpah. Ini recommended sih kayak gini. Bagus banget, cuma 3500 dan ini kebanyakan juga harganya 3500 kok untuk yang aku beli cuma satu-satu itu. Terus habis itu aku mau lanjut untuk yang kayak gini. Ini sama harganya 3500 juga. Jadi kayak gini. Ini bukan mutiara tapi kayak berlian gitu. Berlian, oh diamond dong. Canda. Oh, dia kayak berlian gitu dan aku pakai enggak ya? Nanti bakal kayak kebanyakan gitu enggak sih?
kayak gitu lucu banget sih. Yang ini lucu banget kayak gini, aduh ini harganya sama ya 3.500. Nah kayak gini bagus banget ya. Terus aku bakal lanjut aja untuk yang berikutnya. Jadi ini harganya juga sama 3.500. Dia itu lebih ke mutiara penuh, tapi dia kelihatan gak sih? Kayak gini mutiara penuh, cuman dia kecil-kecil mutiaranya. Nah kayak gini. Terus aku bakal coba juga. Jadi dia itu kuat banget untuk si apa nih? Kayak apa kuat banget untuk yang si emas-emasnya itu. Jadi kayak gini, cantik banget sih ini. Bagus banget. Ya Allah, bagus banget. Ih, bagus banget sih ini. Terus aku bakal lanjut lagi ke jepitan berikutnya. Aku tuh kadang tuh agak susah ngomong gitu loh, karena gimana ya, keseharian aku kan pakai bahasa Jawa kan. Jadinya tuh aku agak kadang tuh agak susah untuk menerjemahkan ini bahasa Indonesianya apa gitu loh. Jadi kalian maklumin aja ya, nanti kalau aku pakai bahasa Jawa kalian gak ngerti lagi. Jadi ini aku bakal lepas, terus aku bakal pakai yang ini. Jadi ini sama, cuman ini sama ini tuh bedanya ini yang gede-gede mutiaranya, ini yang kecil-kecil. Jadi kayak gini. Dan aduh jangan sampai bolong lagi, aku rasa jerbabnya bolong-bolong. Nah kayak gini guys, jadi ini juga bagus banget sih kayak gini. Ini harganya samaan loh, sama semua loh, yang untuk yang kayak satu-satu gitu. Ini aku kayak semuanya aku ambil aja deh. Au! Au! Kena rambut, au sakit. Ini juga bakal aku ambil gitu. Jadi kayak gini hasilnya. Bagus banget sih. Aduh, gak dari dulu aku beli kayak gini. Terus aku bakal lanjut untuk yang berikutnya. Tapi di sini kok ada yang sama ya? Mungkin aku kayak kedobelan gitu. Dan ini aku ada dua, dia tuh sama. Nah, jadi dia tuh kecil besar, kecil besar, kecil besar. Cuman di sini dia agak sama sih, sama. Aku bakal ambil dua-duanya. Dan aku nggak tahu kenapa aku beli dua, mungkin kayak kesamaan gitu loh, aku nggak sadar untuk belinya. Ini harganya juga sama 3.500 guys. Jadi aku belinya di satu kayak kayak samaan gitu, terus aku kayak beli langsung nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu loh. Jadi harganya mereka sama, jadi kayak gini. Lucu banget sih. Iya, yeah, aku bakal coba. Ini nggak tahu tadi yang keberapa. Tadi udah beberapa kali. Aduh. Jadi aku tadi beli 12 ya. Kayak gini. Dia lucu banget. Ya Allah, lucu banget. Aduh, lucu banget sih kalau ini. Kayak gini. Komen di bawah, emang kalau pakai kayak ginian sebenarnya kayak gini apa sininya juga harus ada lagi atau gimana, aku nggak tahu. Please komen di bawah buat kalian yang tahu. Terus jadi ini kayak gini, yang satunya nggak aku pakai karena motifnya juga sama. Terus aku lanjut aja untuk yang berikutnya. Jadi yang berikutnya dia itu ada mutiaranya gitu, cuman blungker apaan sih, kayak dia tuh gimana ya, kayak gini ngerti nggak sih? Gini loh. Jadi kayak ini kan, terus dia tuh dilubet kayak gitu. Aku nggak tahu namanya itu apa. Kayak apa ya, Rafi? Tali tampar gitu loh, tali tampar. Ya kurang lebih kayak gitu. Habis itu aku bakal pakai di sini aja deh. Dia keras banget nih kayak gininya, jadinya dia agak susah. Yang ini dia agak keras sih, jadi aku juga nggak mau buka deh, nggak mau itu aku buka. Terus habis itu aku bakal nggak mau aku pakai. Terus ada kayak gini, selanjutnya kayak gini, dia kecil, terus ada bunganya gitu loh, kelihatan nggak sih kayak aku
fokusin ke sini. Nah, di situ ada jadi dia ada garisnya, terus habis itu ada bunganya. Sebentar, kaki aku kram, sakit banget. Aduh. Di mana lagi coba kalian nemuin orang lagi bikin konten tapi kakinya kram dan di videoin? Nanti aku juga gak bakal aku edit crop gitu ah. Aku bakal pakai dia ada bunga-bunganya gitu. Ih, lucu banget kayak gini guys. Ada bunga-bunganya gitu. Ih, lucu banget sih yang ini. Seriusan itu yang lucu. Ini yang paling lucu. Ada bunga-bunganya gitu. Wah. Terus aku mau lanjut aja. Untuk yang ini, jadi ini yang gede, ini dia ada plastiknya gitu, dan ini ada pentolannya yang paling gede tengah, terus kecil, jadi kayak gini. Terus aku bakal lepas dan aku bakal pakai. Jadi untuk kayak pentolannya dia tuh bermotif gitu, yang jadi nggak yang monoton kecil-kecil besar-besar, tapi dia itu agak dimotif gitu, jadi biar motifnya itu banyak. Ini gimana ya, ini tuh ternyata mutiara, terus dikasih kayak senar khusus buat bikin mutiara kalung. Aw, kecepit. Kayak mutiara, terus habis itu dikasih, aduh sakit banget, kayak senar buat bikin kalung kayak gitu. Mutiaranya nanti dicoblosin di tengah gitu, dan dia tuh dilubet-lubet itu apa, kayak di pak puter-puter di bagian si emas-emasnya ini guys. Jadi ini berat banget dan aku juga nggak berani untuk membukanya, untuk memakainya. Nanti di sini kayak bolong lagi, aku takut. Habis itu aku mau lanjut aja ke berikutnya. Jadi aku beli yang kayak gini. Nah, kayak gini gemes banget sih yang ini. Ini yang paling kayak banyak orang-orang pakai. Tapi dia tuh agak gede gitu ya, jadinya gimana gitu. Aduh. Aduh. Nah, kayak gini dia gede banget. Ya Allah. Jadi dia gede banget kayak gini, dan kalau yang ini aku nggak terlalu suka sih karena dia gede banget. Aduh. Habis itu aku lanjut untuk yang terakhir. Jadi yang terakhir, oh ya, untuk ini harganya beda. Untuk yang tadi kan cuman kayak satu-satu gitu, itu harganya 3.500-an. Cuman yang ini dia itu harganya 8.000, yang ini 8.000. Terus habis itu untuk yang ini yang terakhir, dan ini yang paling mahal, dan ini yang paling bagus. Jadi ini sendiri itu harganya 25.000, tapi ini paling bagus sih kayak gini motifnya, dan ini harganya 25.000 yang ini. Gimana nih makanya aku nggak bisa makanya. Seriusan, ini ada penjepitnya. Aduh, gimana nih makanya, seriusan nggak bisa. Masa ini apa malah nggak bisa dibuka sih, gimana nih makanya. Nah, bisa akhirnya deh. Akhirnya dia bisa, dan ini tuh kayak gini. Ini yang paling cantik banget, ya Allah. Ini bagus banget, pengen nangis ya Allah. Tapi dia gimana ya makanya? Kan dia diceplok gitu modelnya. Diceplok gini. Tapi kan ada hijab. Tapi ini paling bagus sih. Dia agak motifnya bagus banget sih ini, kayak bagus banget kan? Bagus banget, ya Allah, kayak gini dia cantik banget. Dan ini tuh bisa buat rambut gitu, untuk yang belakang gitu loh, kayak gini, terus rambut diikat sedikit kayak gitu, terus habis itu rambutnya yang sini masih, itu bagus banget sih, bagus banget. Atau enggak ya, ini di poni kayak gitu, habis itu ditopin aja di sini, itu juga udah bagus banget. Nah, jadi itu tadi adalah haul Shopee aku untuk yang jepitan ala Korea yang banyak banget kalian request. Nah, seperti itu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum. Dah.